Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad Wa ala alihi taibin al-tahirin Wa ashabihi al-mayamin Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrojim La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu Yang terjemahannya Engkau wahai nabi Sallallahu alaihi wa alaihi Tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Surakallahul Aliyul Azim Mengawali ayat suci ini akan kami ketengahkan mengenai Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa yang bernama Abu Talib Bahwasanya di sana terdapat pandangan yang mengafirkan Paman Mulia Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini, satu soal yang ingin kami lontarkan: bahwasanya, apakah Abu Talib di dalam sejarah menentang Rasulullah dalam membawa risalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, kalau kita merujuk pada sejarah Islam, akan kita dapati bahwasanya Abu Talib bukan hanya tidak menentang Rasulullah, bahkan ia melindungi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kemudian soal kedua, apakah ia melindungi dan menjaga Rasulullah dikarenakan beliau adalah keponakannya yakni putra saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muttalib jawabannya dikarenakan lebih dari itu yaitu dikarenakan ia percaya pada kenabian beliau sallallahu alaihi wa Pada kesempatan kali ini beberapa poin yang ingin kami ketengahkan. Poin yang pertama, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wa mencintai orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Mari kita simak penjelasannya di dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain Karya Al-Hakim Ditalkhis oleh Ad-Dahbi Juz keempat terbitan Darul Fikir Halaman 299 Hadis riwayat nomor 6580 Yang sanatnya sampai pada An-Adi Ishaq Riwayat dari Abu Ishaq Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Qala Aqil Abi Talib Bahwasanya Rasulullah berkata kepada Akil bin Abi Talib, Ya Aba Yazid, ini uhibbuka hubbain. Wahai Abu Yazid, nama kunyah bagi Akil bin Abi Talib, sesungguhnya aku mencintaimu Dua kecintaan, hubban liqarabatika minni, kecintaan yang pertama dikarenakan kekerabatanmu denganku. Wa lima kuntu a'lamu min hubbi ammiyaka. Dan kecintaan yang kedua adalah dikarenakan aku mengetahui bahwasanya pamanku, yakni Abu Thalib yang adalah ayahnya Aqil bin Abi Thalib mencintaimu. Poin yang dapat kita petik dari riwayat ini ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencintai Abu Talib saja, tetapi bahkan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Abu Talib. Hal ini jika kita kaitkan dengan ayat suci yang telah saya bacakan tadi, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasul-nya Jika benar bahwasanya didapati orang-orang yang beriman terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa mencintai atau berkasih sayang, dengan orang yang menentang Rasulullah Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Termasuk dari mereka adalah Abu Talib Hal ini berarti berlawanan dengan Al-Quran Atau dengan apa yang telah diserukan oleh ayat suci tadi Jadi tidak mungkin Rasulullah Alaihi Wasallam mencintai atau berkasih sayang dengan seorang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itulah bukti pertama tentang keimanan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Poin yang kedua sebagai bukti keimanan Abu Talib ialah bahwa ia mempercayai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak penjelasannya di dalam kitab Asiratul As Halabiyah jilid pertama terbitan Darul Kutubil Ilmiyah halaman 383 wa fi usdil ghabati anna abal talibin ra'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa, alih wa aliyan yusalliyani wa aliyun ala yaminihi di dalam kitab Usdul Ghabah diterangkan bahwasanya Abu Talib menyaksikan Nabi dan Ali di posisi kanan beliau faqala li Ja'farin radhiyallahu ta'ala anhu lalu Abu Thalib berkata kepada Ja'far salli janaha ibni ammika Salatlah di sebelah putra pamanmu yakni Rasulullah fa an yasarihi maka Ja'far melaksanakan salat di sebelah kiri beliau. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa Abu Talib paman Rasulullah memercayai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia menyuruh putranya agar melaksanakan sholat bersama Rasulullah dan Ali radhiyallahu taala anhu. Bukti lain bahwasanya Abu Talib memercayai kenabian Rasulullah diterangkan di dalam kitab Al-Bidayat wa Nihayah karya Ibnu Katsir juz kedua terbitan Darul Fikir halaman 441 Ibnu Katsir dalam kitabnya ini menukil Kala Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq menyampaikan Kala Abu Thalib Abu Thalib berkata sampai pada bagian Alam ta'alamu anna wajatna muhammadan Tidakkah kalian tahu bahwasanya kami mendapati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nabiyan ka Musa khutta fi awwalil kutbi adalah seorang nabi seperti nabi Musa yang tertulis di awal kitab-kitab samawi inilah pengakuan Abu Talib paman Rasulullah mengenai kenabian Muhammad Sallallahu alaihi wa alayhi. Setelah kita simak dari semua penjelasan tadi Maka pandangan yang mengafirkan Abu Talib Perlulah kita kaji kebenarannya Karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan Dan menunjukkan bukti-bukti keimanan Abu Talib kepada Allah dan Rasulnya Di antaranya poin-poin yang telah disampaikan tadi yaitu bahwasanya tidak mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wa mencintai orang kafir tetapi sebaliknya beliau mencintai orang yang beriman yang dalam hal ini salah satunya adalah paman beliau Abu Thalib dan Abu Thalib tidak hanya mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa bahkan ia menyuruh putranya yang bernama Jaafar agar melaksanakan salat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa bersama Ali karramallahu wajah demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat wabillahi taufik wa hidayah wasallallahu Muhammad wa ali Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh